Dia. Kita sambut kehadiran dari Syakir Daulay. Beri tepuk tangan untuk Syakir Daulay. Aku melihat dari sisi story-nya cukup menarik. Latar belakang Melayunya yang cukup kuat yang sudah sangat jarang sekali dibuat di Indonesia. Sedangkan itu menjadi latar belakang budaya Indonesia gitu. Setuju sama Syakir tentang masalah itu. Komedi. Itulah genre dari film ini. Nah, selain nikah muda, ada gak yang mau disampaikan pesannya? Globalnya adalah sebenarnya ya tentang kematangan seseorang untuk menikah. Lagi yang super luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ame Aris, gue berperan sebagai Zairin di film Imam Tanpa Makmum. Hai, aku Raisa Naila Salwa, berperan sebagai Zahra. Halo, saya Baru Alam, saya berperan sebagai Leo. Rawr. Halo, perkenalkan aku Jasmine Elvira. Di Imam Tanpa Makmum, aku berperan sebagai Virgo. Buat kalian, jangan lupa ajak teman-temannya, ajak saudara-saudara, ajak ibu bapak nonton Imam Tanpa Makmum tanggal 19 Oktober di Bioskop.